Baik, kemeriahan Pesta Keamatan yang bakal disambut pada 31 Mei ini semakin terasa. Begitu juga di Labuan ya, pada hari ini sedang berlangsungnya Pesta Keamatan peringkat Labuan, yang mana hari ini juga merupakan pertandingan akhir bagi pencarian Unduk Ngadau Labuan, yang mana pemenang pada kali ini akan mewakili Labuan ke peringkat Sabah pada penghujung Mei nanti. Baik, bersama-sama saya sekarang ialah pengerusi bagi Unduk Ngadau Labuan, iaitu Muzaimi Musa, dan juga pengerusi bagi Mister Keamatan ataupun dikenali sebagai Bufazoi Tawantang Keamatan Labuan, Susi Ramiliana binti Maidin. Baik, untuk tidak membuang masa, kita akan bertanyakan lebih lanjut mengenai perancangan ataupun sedikit pengisian pada program pada hari ini, yang mana ia merupakan juga pencarian Unduk Ngadau Labuan. Baik, Tuan boleh ceritakan sedikit mengenai pengisian untuk hari ini. Pada hari ini kita akan menentukan ya pemenang Unduk Ngadau peringkat wilayah Persekutuan Labuan, di mana kita akan membawa kepada peringkat Sabah pada 31 Mei 2024 nanti. Kita akan menentukan dengan beberapa finalis akhir, di mana kita akan menentukan dari 8 ke 5 finalis yang mewakili Labuan ke peringkat Sabah nanti. Baik. Mungkin ada sedikit mungkin perancangan ataupun harapan daripada pihak pengerusi Unduk Ngadau sendiri untuk peserta pada kali ini yang mewakili Labuan ke peringkat Sabah. Pada perancangan saya untuk selepas kita memenangi Unduk Ngadau, selepas kita mendapat pemenang Unduk Ngadau, kita akan meneruskan untuk membuat video untuk area Labuan, dan kita akan membawa beliau ke peringkat Sabah bagi mewakili Labuan. Baik, itu sahaja ya untuk perancangan untuk Unduk Ngadau Labuan. Kita akan beralih pula mengenai perancangan bagi Mister Keamatan Labuan ataupun Bufazoi Tawantang ke Labuan itu sendiri, yang mana pada tahun ini Labuan mengambil dua slot, iaitu sekali dengan Menumbuk. Mungkin Cik Susi Ramiliana boleh berkongsikan sedikit mengenai perancangan bagi Mister Keamatan Labuan dan juga Menumbuk pada kali ini. Baiklah, kami sebagai ahli jawatankuasa pelaksana untuk Bufazoi Tawantang Keamatan peringkat wilayah Persekutuan Labuan dan juga Menumbuk sudah semestinya menjanjikan kami akan memberikan bantuan tidak kira dari segi apapun yang diminta oleh wakil yang akan mewakili negeri Labuan dan juga Menumbuk di peringkat negeri Sabah nanti. Mungkin ada harapan untuk para peserta yang mewakili Labuan dan juga Menumbuk pada kali ini. Saya sangat berharap semogalah ada manis-manisnya untuk Labuan dan juga Menumbuk. Manalah tahu rezeki untuk mendapat mungkin bukan top 15 tetapi mana tahu top 7. Baik, itu sahaja yang dapat saya kongsikan cerita pagi dari Labuan untuk pagi ini. Sekian laporan Muhammad Zulhan Nizam, kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan.